Mujmal al-mu'rabat as-sabiqah faslun. Jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qismun. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Ya, semua yang telah disebutkan dari mu'rabat. Nah, yaitu kalimah-kalimah atau dengan bahasa kita kata-kata yang bisa di i'rab. Ini dua jenis. Nah, adapun dari sisi isim, apa hukum asal dari nama isim mu'rab atau mabni? Apa mujahid? Asalnya mu'rab. Kalau fi'il, asalnya mabni. Yang masuk dalam jenis mu'rab fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa dia masuk kategori mu'rab? Karena ada penyerupaan dengan isim. Baik. Nah, dari semua mu'rabat tersebut terbagi menjadi dua, yang golongan yang di'rab dengan harakah dan golongan yang di'rab dengan huruf. Al-mu'rabatu bil harakat, yang di'rab dengan harakat. Qala fal ladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa', ada empat jenis. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul mu'annasi salimu wa fi'lul mudari'u alladhi lam yattasim bi akhirihi syai'. Ini jenis-jenis kata yang di'irab dengan harakat. Nah, berarti i'rab dengan harakat, harakat apa saja, Ahmad? Dhamma, fathah, kasrah, tayyib. Kemudian al-khalifina diikutkan dengan harokat apa? Sukun. Ya, sebenarnya sukun kan bukan harokat, tapi sukun mulhaq. Nah, diikutkan dengan harokat karena apa? Karena yang menjadi lawan harokat di sini adalah huruf. Ya. Jadi, ada empat jenis yang disebutkan dalam harokat i'rabiyah, yaitu dhamma, fathah, kasrah, dan sukun. Nah, kata-kata yang bisa di'rab dengan harakat tersebut ada empat. Yang disebutkan di sini insyaallah semuanya sudah apa? Nah, wa kulluha turfa'u bil dhammah, semuanya dirafakan dengan dhamma, wa tunsabu bil fathah, wa tukhfadu bil kasrah, wa tujzamu bis sukun. Dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazamkan dengan sukun. Wa kharaja 'an dhalika thalathatu asya', dan keluar dari hukum tersebut tiga perkara. Yaitu 'an dhalika berarti dari hukum apa? Alim. Dari hukum di'rabnya dengan harakat, berarti sudah tidak di'rab dengan harakat lagi. Dari hukum yang disebutkan barusan, yaitu hukum perofaan dengan
dhamma dan penasoban dengan fathah, penghafatan dengan kasrah dan penjazman dengan sukun. Ini maksudnya akan mudah. Nah, yang keluar dari hukum ini tiga perkara, yaitu al-ismul ladzi la yusrif mufradan kana au jam'a taksir. Dan isim yang ghairu munsharif baik mufrad atau jamak taksir. Kenapa? Fa innahu yukhadhu bil fathah ma lam yudhaf au tadkhul alaihi al. Sebab nah, ismul ladzi la yusrif, nah, dikhafatkan dengan fathah selama tidak diidhafahkan atau nah, tidak masuk atasnya al. Nah, wajamul mu'anas salim wa ma humila alaih fa innahu yunsabu bil kasrah. Dan jama' mu'anas salim, apa pengertian jama' mu'anas salim, Umar? Majumi'a biziyadah. Majumi'a lebih mudah lagi, apa istilahnya? Majumi'a bi alif wa ta'in mazidatain. Naam. Itu saja, mudah, ringkas. Naam. Qala Subban al-arja anna salima sifatun lil jama' la lil mu'annas. Naam. Jam'ul mu'annasis salimu. Ya, bukan salimi alhamdulillah. Karena as-salim merupakan sifat dari jama', yaitu jama' yang salim untuk mu'annas. Makanya istilah ini dikritisi oleh siapa? Siapa yang mengkritisi penamaan jam'ul mu'annasis salim? Endangnya hari. Ibn Hisham yang mengkritisi ini. Makanya dia namakan, tidak mau menamakan dengan jamul mu'annasis salim, tapi menamakannya dengan istilah khusus, yaitu majumi'a bi alif wa ta mazidatain. Kenapa? Kenapa kok beliau kritisi nama ini? Nah, apa Ahmad terus? Apa maksudnya? Tayyib. Alasannya Hanifilah dikritisinya penamaan ini karena di sana ada nama isim-isim yang mudzakkar tapi dijamak dengan bentuk jamak ini. Seperti rial menjadi rialat. Nah, juga ada apa? Yang dijamak dengan bentuk jamak ini tapi tidak salim. Tidak salim ada di perubahan. Sama pun menjadi samawat. Nah, cuman dijawab juga penamaan ini adalah penamaan yang bagaimana sifatnya? Yang diinginkan dengan penamaan ini adalah penamaan yang sifatnya aghlabiyah, ya, berdasarkan mayoritas, kebanyakannya. Baik. Sehingga tidak mengapa. Ya, la musyahah fil istilah, tidak perlu kita nah berselisih dalam istilah, karena yang dimaksudkan adalah apa? Penamaan berdasarkan mayoritas anggota-anggotanya. Wa ma hamila alaih, dan yang dimulhakkan kepadanya, fa innahu yunsabu bil kasrah, karena sungguhnya jama' mu'annas salim ini dinasabkan dengan kasrah. Wal fi'lul mudhari al mu'tadul akhir fa innahu yulzamu bi hadfi akhirih. Wataqaddamat amthilatu dhalik. Dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, maka dia dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Dan telah lewat 6 contoh yang demikian itu. Al-mu'rabatu bil-huruf waladhi yu'rabu bil-hurufi arba'atu anwa'. Dan huruf yang menjadi huruf i'rab, yaitu alamat i'rab apa saja? Rifki. Lah hurufnya. Wabu, alif, ya,
Sudah? Huruf yang menjadi tanda i'rab. Nun. Nah, wawu, alif, ya, dan nun. Taib. Dan yang di'rab dengan huruf ada empat jenis, yaitu musanna wa mahmil alaih, wa jam'ul mudzakkar salim wa mahmil alaih, wal asma'u sittah, wal amthilatul khamsah. Nah, ini secara global, adapun setelahnya perincian dari masing-masing kata tersebut. Nah, nak tapi bihanya subhanallah.